Suatu hari SpongeBob rindu banget sama ayahnya yang sudah meninggal. Tak lama kemudian, ibu SpongeBob pulang bersama laki-laki lain, yaitu si Manray. Ternyata nih guys, ibu SpongeBob udah nikah tuh sama Manray. SpongeBob pun punya ayah tiri dan dia jadi ketakutan. Suatu ketika, si Manray mau pergi kerja. Nah, SpongeBob juga mau pergi ke sekolah nih. Di jalan, SpongeBob ditabrak sama seorang pria tak dikenal. SpongeBob pun langsung pingsan dan arwahnya melayang. Terus arwahnya ngikutin orang yang udah nabrak tadi. Dan ternyata itu adalah suruhan ayah tirinya guys. SpongeBob pun koma di rumah sakit. Ibu SpongeBob jadi sedih banget. Tapi si Manray malah seneng banget tuh. Suatu malam si Manray datang tuh buat ngebunuh SpongeBob. Dan sekarang arwah SpongeBob meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di sana. Tapi sayangnya gak ada satu orang pun yang bisa ngelihat dia guys. Dan lanjut part 2.